Kegiatan di dunia industri sering mengakibatkan tumpahan minyak ke lingkungan. Misalnya, pada transportasi perkapalan, eksploitasi minyak mentah, tumpahan tangki penyimpanan bahan bakar, dan sebagainya. Tumpahan minyak termasuk bahan berbahaya dan beracun, atau B3 yang dapat mencemarkan dan membahayakan lingkungan hidup. Penanganan yang cepat terhadap tumpahan minyak dapat mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan. Oil spill dispersant atau OSD merupakan chemical yang khusus didesain untuk menangani tumpahan minyak dengan cepat. Bagaimana cara kerja oil spill dispersant? Bahan dasar utama OSD merupakan surfaktan khusus. Surfaktan mempunyai dua gugus yang saling berlawanan, di mana satu gugus mengikat air dan gugus lainnya mengikat minyak. Dengan demikian, OSD dengan bantuan mekanis seperti gelombang laut dapat mengikat minyak, memecah-mecahkan lapisan minyak, serta mendispersikannya ke dalam air. Akibatnya, minyak menjadi tidak terkonsentrasi dan kadar minyak dalam air menjadi sangat kecil hingga di bawah ambang batas yang diperbolehkan. Konsentrasi minyak yang sangat kecil ini kemudian mudah terurai oleh proses alamiah seperti biodegradasi, evaporasi, sedimentasi, dan lainnya. Eon spill merupakan OSD yang secara khusus diformulasikan oleh Eon Chemicals untuk mengatasi masalah tumpahan minyak Anda. Eon Chemicals merupakan salah satu perusahaan specialty chemicals terkemuka di Indonesia yang telah lebih dari 25 tahun fokus melayani industri pertambangan, oil and gas, serta beberapa industri lainnya di Indonesia. Eon spill mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya dapat memecah lapisan minyak dengan cepat. Campuran surfaktan dan bahan lainnya yang terkandung dalam Eon spill dapat bekerja dengan cepat memecah dan mendispersikan minyak, sehingga tumpahan minyak dapat lebih cepat teratasi dan pemakaiannya lebih efisien, memiliki sifat dispersi yang lebih stabil. Tidak seperti kebanyakan produk OSD, Eon spill mampu mempertahankan dispersi minyak yang berbentuk butiran kecil dalam air dengan lebih lama, sehingga minyak yang sudah terdispersi tidak cepat terangkat kembali ke permukaan air. Akibatnya, proses dispersi minyak menjadi lebih efektif dan proses degradasi minyak secara alamiah dapat berjalan lebih baik. Bukan merupakan golongan koagulan minyak. Beberapa produk yang dijual di pasaran sebagai OSD sebenarnya merupakan koagulan minyak. Jenis chemical ini mengumpulkan minyak dan menenggelamkannya ke dasar air. Secara sekilas, chemical ini terlihat efektif. Namun sebenarnya tidak diperbolehkan karena sangat berbahaya bagi lingkungan. Minyak yang tenggelam sulit terdegradasi secara alamiah karena konsentrasinya yang pekat, sehingga akan mengakibatkan kerusakan karang-karang laut dan biota lainnya. Seringkali gumpalan-gumpalan minyak ini kemudian akan terbawa ke pantai dan menimbulkan kerusakan lainnya. Sudah direkomendasikan oleh Dirjen Migas Indonesia. Eon spill memiliki toksisitas sangat rendah dan mudah terbiodegradasi berdasarkan hasil pengujian LC50, LD50, dan biodegradability. Sehingga direkomendasikan pemakaiannya oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, baik untuk offshore dan onshore. Lalu atasi masalah tumpahan minyak Anda dengan Eon spill.